sendok makan. Gabuk tiga. Jadi aduk-aduk biar ada yang rata sama saya. Ya, kok enam ya? Enam soal inter. Satu kurang. Berarti 7 kurangi 1 liter. Ya, 4 sendok. Dengan takaran 6 sendok makan racun ditambah dengan 2 liter air. Lima. Enam. Kemudian diaduk-aduk biar rata antara racun dan airnya. Ke dalam bak air masukkan juga 6 sendok makan. 6 sendok makan racun. Dan sama kemudian nanti juga diaduk-aduk biar masukkan racun ke dalam air. Sudah selesai dilakukan, ini diaduk-aduk biar antara racun dan airnya merata. Lebih kental yang ini. Dibiarkan selama lebih kurang 5 menit agar air dan racun benar-benar tercampur merata. Dan sebentar lagi akan kita mulai tes memasukkan jelly ke dalam racun tersebut. Ya, bersama-sama ke dalam racun, lihat gerakannya, ikan melepar-melepar. Di sini ikan yang berada di dalam piring anti racun, di situ ikan yang tidak berada di dalam ember. Ya. Kemudian dilakukan tepat pada pukul 10.30 pagi. Tanggal berapa tadi? Ini sudah mendisuikan. Ini kok pinggir-pinggir mawon. Ini kalau ini pinggirnya ini kok. Pun tengah.
lewat. Satukan pada ember yang tidak pakai piringan diracun sudah. Sementara ikan di dalam bak ember kelihatan mati. Ikan di dalam piringan antibasi setelah hujan 7 menit kelihatan tenang. Setelah 17 menit ikan lele dikeluarkan dari air, kemudian dimasukkan ke dalam air bersih. Boten mulu. Nek mati ning mentang, niki wau ya semapo. Mati kok iko. Sampeyan sae. Jenenge iki wong dipeteng ngono lah, ya sakno ya sine. Apa lungsuh iki? Nggih, kadene apa racun lah ngaten. Jangan. Tambah banyu mana kok? Ikan sudah terlihatan bergerak-gerak, bergetar, ya. Tanda kehidupan sudah mulai. Oren. Ini mana? Mati oren. Oren. Ikan masih melalui penyesuaian setelah dimasukkan ke dalam racun selama 17 menit. Kada ulune gak oleh sing wong.